Halo guys. Oke, ulang ya. Kita jangan pakai guys, enggak bagus. Oke. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita berdua mau mereaksi video paling menyeramkan di dalam atau sekitar rumah katanya sih. Saya sih kok enggak bilang-bilang sih. Apanya? Videonya itu. Nah, biar surprise. Surprise. Tapi biasanya sih ya kayak biasanya, nggak gampang takut sih. Itu elu. Iya makanya, gue sih nggak gampang takut. Nggak tahu ya, semoga video ini nggak bikin takut, nggak bikin serem. Lah, kenapa jadi video serem kalau nggak bikin takut? Oke, langsung aja kita saksiin reaksi kita. Dan teman-teman semua juga harus tonton video ini. Kalau takut, jangan nonton sendiri ya. Uka. Kita bertiga kan nontonnya. Horor. Oke. Start ya. Takut. Oh, belum. Hantu di apartemen. Hati-hati nih yang tinggal di apartemen. Gak ada jamnya sih ya, jadi gak ada perkiraan jam berapa gitu. Ya pasti malam. Kali lewat biasanya. Lah, itu kok. Oh, bukan. Ini mah di main-main lah, temennya di samping. Bisa juga. Oh, pintu. Oh, orang temennya muter. Gimana caranya? Tembus gitu. Oh, tadi mungkin kayak hari pertama, hari kedua gitu kali ya. Kayak film ini apa? Paranormal Activity dan kayak gitu. Jadi dia videoin kejadian-kejadian di rumahnya itu pakai kamera handycam gitu. Nah, terus setiap hari direkam. Mungkin sama. Waduh, petang. Nah, langsung pindah. Kayak orang ini pada toilet. Dan ini nyala. Tadi mati loh. Kejaran kan angkat remote-nya. Horor juga nih. Suara karena itu. Karena ini. Lagi mandi kan nih. Oh, sekarang dia taruh kameranya di kamar mandi ya. Depan ini apa namanya? Kaca cermin. Oh, itu dia. Itu
penasaran, tadi kan kamar mandinya nyala sendiri kerannya kan, keran wastafelnya. Makanya sekarang dicoba dipasangin kamar mandi. Gerak sendiri. Apanya? Itu gerak sendiri. Nah iya. It's like 9:46 at night.
So, because nothing's happened, so I'm just gonna... Tunggu ya, jam 3.45 ya. Kalau pintu. Kenapa dia malah masuk kolam? Kenapa dia masuk kolam ya? Kosong gitu. Film-film serem atau video-video yang menyeramkan macam dia? Iya, yeah. Kasih tahu kita ya bagaimana caranya. Kalian bisa di kolom komentar, linknya juga boleh, jadi kita bisa tahu, kita bisa nonton video serem tersebut dan kita pengen reaksiin, dan teman-teman semua pengen lihat kan bagaimana reaksi kita. Tadi kita kurang bereaksi karena memang kurang serem, iya gak sih? Iya. Sekarang cuma muka kita berdua kan. Kan kita takut. Oke. Tonton lagi video-video berikutnya.
Ciao. Sudah berakhir.